Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Jumpa lagi bareng kita Tentunya masih di channel Juragan Kopi 354 Dan di episode kali ini Kita bakal ngeling kopi Jadi Alhamdulillah Beberapa waktu lalu kita mencoba Menyuarakan Quality control dan alhamdulillah, pelanggan kita semakin hari semakin senang. Dan pastinya, tambah percaya karena hasil yang kita selep atau kita giling menggunakan FFC kita. Alhamdulillah, halus jadi pelanggan kita semakin senang, dan yang datang semakin bertambah. Alhamdulillah, ya, Lur. Nah, jadi di episode kali ini, saya memberikan sebuah fakta. Eh, di awal video, saya sudah coba cuplikan buat teman-teman, sahabat FF15. Kenapa? Alasannya, kalau di gilingan saya ini selalu dipilih atau di NC-NC. Jadi, faktanya seperti itu, teman-teman, yang ada di lapangan, yang ada di tempat saya. Jadi, eh, Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa menggiling lumayan dan walaupun sedikit banyak kita giling kopi teman-teman ini info saja ya kita tetap memilih untuk di -NC -NC atau dipilih kita teliti dahulu karena ya kualitas itu nomor satu teman-teman kalau pelanggan kita sudah percaya dengan hasil kerja kita atau dengan jasa kita ya kemungkinan pelanggan kita atau pengunjung kita itu akan kembali teman-teman karena mereka butuh kehalusan. Kalau tidak sesuai ekspektasi ya jasa kita tetap dibayar tapi kemungkinan ya tetap tidak kembali lah ya karena tidak kurang dipuaskan. Tapi alhamdulillah di kesempatan kali ini saya tetap kontrol walaupun sudah saya pilih begini teman-teman. Uh, di tengah perjalanan, atau ketika mau dikemas, itu saya cepat cek, dan alhamdulillah hasilnya halus. Jadi, insya Allah, FFG kita tetap dipercaya sama pelanggan lah, ya. Oke, karena ini uh, kopinya cukup lumayan, tapi tetap saya pilih teman-teman satu persatu dari ember-ember ini. Walaupun ini pekerjaannya agak menjadi mengulur waktu atau menambah waktu jadi tetap kita kerjakan. Intinya kita menjaga kepercayaan. Jangan sampai pelanggan kita atau pengunjung kita itu menjadi kapok atau tidak kembali. Makanya walaupun sedikit banyak kita Giling Kopi tetap akan kita pilih karena sudah menjadi moto kita kepuasan pelanggan itu adalah kebanggaan bagi kita dan alhamdulillah di kesempatan kali ini bisa menggiling sekian ember teman-teman nah ini karena tempatnya saya nggak ada yang sudah saya pilih saya kembalikan dahulu ke tempat ember yang memang untuk dibawakan dari rumah tapi setelah selesai di giling, pelanggan kita meminta untuk dibungkuskan, diplastiki, dibungkus-bungkus sampai sekian banyak. Dan alhamdulillah kita dapat tip dari pekerjaan kita yang kita kerjakan dengan hati, teman-teman. Alhamdulillah kita gilingan jasanya dibayar penuh dan mengemasnya kita juga tetap mendapatkan tip jadi buat teman-teman yang satu profesi dengan saya mungkin satu profesi dengan juragan kopi 354 tetap semangat tetap menjaga kualitas kalau ada yang bertanya mungkin bagaimana caranya saya sudah bagikan videonya satu persatu dari cara nc-nc mungkin dari uh, Modifikasi kipas cara melepas kipas atau memasang as dan lain-lain sesudah coba bikinkan konten Jadi teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah klik video ini sudah menonton sampai di menit yang ini jangan lupa tonton juga video-video saya yang sebelum-sebelumnya teman-teman karena semua pengalaman saya tentang FFG15 Alhamdulillah yang sempat saya kontenkan ya sudah mencukupi lah insya Allah. dari mulai kerusakan kendala ataupun yang lain teman-teman saya sudah coba untuk kontenkan mudah-mudahan bisa menjadi info bagi pengguna FFC 15 atau yang punya profesi sama dengan channel juragan kopi 354 oke lor jangan lupa dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman atau sahabat FFC 15 mendapatkan info atau notif dari channel juragan kopi 354 ketika channel ini mengupload sebuah video teman-teman Sukses selalu buat kita semua Jangan lupa semangat Dan selalu berkarya teman-teman Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen Dan buat teman-teman ini info saja Sudahkan kopi di 54 Alhamdulillah sudah mencapai 1000 subscribe pertama itu juga berkat dukungan teman-teman ya saya ucapkan banyak terima kasih terima kasih dukungannya terima kasih sudah menonton jangan lupa juga tonton video-video yang lain teman-teman mudah-mudahan bisa mendapatkan info mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua teman-teman nah ini faktanya teman-teman jadi di tempat kita kenapa dipilih itu ya ini alasannya karena kita takut ayaan kita itu terkena batu dan ini faktanya teman-teman ini sekian kilo batunya tetap ada walaupun tidak banyak tapi setidaknya kita berhati-hati menghindari batu karena ya walaupun sedikit tetap kalau namanya batu itu tidak bisa digiling teman-teman dan ini pilihan yang sudah dipilih kopi yang sudah dipilih dan ready untuk di Killing teman-teman, seperti biasa, karena pelanggan kita nggak menunggu, jadi kita bisa bikin konten dia. Ini, teman-teman, kita sudah mau start, udah persiapan untuk digiling. Sekali lagi, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel ini ketika channel Juragan Kopi 354 mengupload sebuah video oke okay, teman-teman selamat menonton jangan lupa like nya jangan lupa subscribe nya sekiranya ada pertanyaan silahkan sertakan pertanyaan teman-teman atau sahabat FFG15 semua di kolom komentar mudah-mudahan kita bisa menjawab ya dan ini cara saya memasang sarangan teman-teman. Jadi kan setiap sarangan itu ada yang namanya sambungan, teman-teman. Jadi itu saya usahakan untuk saya taruh. Nah, ini sambungan yang ini. Ini sambungannya yang terlihat ini saya taruh di bagian atas. Biasanya saya taruh di sebelah kiri, ibu jari yang kiri, tapi agak seperti arah jarum jam jam 11 lah ya, teman-teman. Agar mudah untuk ditutup atau dirapatkan, oke, langsung saja kita giling teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. nah ini teman-teman kira-kira permintaan pelanggannya minta dibungkus seperti ini dan alhamdulillah kita dikasih tip atas kerja kita kita bungkus seperti ini dan kita kasih kembali kita tata ulang di bak atau di ember yang dibawa beliau oke teman-teman sekian dulu video dari channel Surakan Kopi 3.4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh